10 November. Sebelum memulai acara Peduli Imlek Grand Event Surabaya, pertama-tama kita akan memulainya dengan berdoa dan akan dipimpin oleh perwakilan Budayana Romo Sakya Putra. Dipersilakan. Marilah kita semua mempersiapkan diri dengan tenang dan damai guna melantunkan doa, aspirasi, dan harapan mulia. Semoga acara Peduli Imlek Grand Event Surabaya membuahkan suatu ketenangan, keharmonisan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bagi kita semua. Akan kehadiran Sang Hyang dalam rangka menjelang Tahun Baru Imlek 2575, kami Rumah Duka Grand Heaven Surabaya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Abdullah Nurawi atas kesempatan yang diberikan kepada kami Rumah Duka Grand Heaven Surabaya untuk memberikan tali asih pada masyarakat Tionghoa Prasejahtera Surabaya melalui program Peduli Imlek Grand Heaven Surabaya. Semoga apa yang kami berikan bisa bermanfaat untuk keluarga Bapak dan Ibu sekalian. Kita doakan semoga para pengurus, pimpinan, dan manajemen dari Grand Heaven di Surabaya ini semakin lancar, semakin maju usahanya, sehingga insya Allah tahun depan bisa memberikan donasi lebih banyak pada hari ini. Nimen, tajau. Ini baru Surabaya. Selain sembako Bapak Ibu, saya tanya satu pertanyaan lagi. Kalau bisa dijawab, saya kasih angpau. Coba ya. Saya tanya, apa tempat, nama tempat yang cantik yang Bapak sekarang ada? Satu, dua, tiga. Dijawab sama-sama saja. Nanti angpaunya bersama. Satu, dua, tiga. Begitu. Peduli Imlek untuk teman-teman Tionghoa yang merayakannya. Kemudian nanti insya Allah di bulan Ramadan, Pak, kami juga akan mengadakan Peduli Ramadan. Boleh dibantu dari Pak Ali untuk mengkoordinir. Jadi perlu saya beritahukan bahwa hari ini selain donasi yang diberikan dari Grand Event, ini ada salah satu itu Ibu Siti Fatima dari Yayasan Pendidikan Muhammad Tigo yang juga memberikan donasi angpau kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi hari ini hadiahnya dapat dua. Senang ya? Oke. Tepuk tangan untuk dua semua. Kami dari Rumah Duka Grand Heaven, selain melalui program-program yang ada, kami juga menyalurkan program donasi baik untuk yang tidak mampu ataupun untuk yang lainnya. Kebetulan di momen Imlek ini, kami punya program donasi yang kami namakan sebagai Peduli Imlek, di mana program ini mungkin bisa sebagai tali asih untuk teman-teman masyarakat Tionghoa Prasejahtera sehingga mereka bisa menyongsong Imlek ini melewati dengan penuh kebahagiaan. Selain Peduli Imlek, kami dari Rumah Duka Grand Heaven juga seperti tahun yang lalu, kami juga melaksanakan Peduli Ramadan, yang mana kami juga akan tetap memberikan donasi untuk
teman-teman dari masyarakat Muslim supaya bisa melewati Ramadan juga dengan penuh kebahagiaan. Berupa apa itu nanti? Tetap berupa sembako, dan kali ini juga untuk Peduli Imlek kami juga menyalurkan sembako dan angpau. Kongsi, kongsi, kongho singsi. Menjelang Hari Raya Imlek, kami segenap direksi, staf dan manajemen Grand Heaven Surabaya mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Semoga diberikan kebahagiaan, keberuntungan, kesehatan, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Xie xie, gong xi xing nian, wan si ru yi. Hari Minggu tanggal 28 Januari tahun 2024, kami dari Yayasan Bakti Persatuan terus dan Perpit serta Paguyuban Masyarakat Tionghoa Surabaya dan Yayasan Haji Muhammad Cinggu bersama-sama mendapatkan kesempatan bekerjasama dengan Grand Heaven di Surabaya untuk menyambut Imlek di tahun 2575 ini, memberikan donasi yang hadir pada hari ini sekitar 100 orang dari Surabaya. Dan mudah-mudahan di dalam kesempatan ini bagi masyarakat Surabaya yang merayakan Imlek bisa mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan bersama-sama. Oke, apa ini? Donasinya nanti biar Pak Tungtung, ada dari Green Heaven dan satu lagi dari Ibu Fatima di Ketua Yayasan Pendidikan Muhammad Cinggu. Oke. Berupa donasi tunai dan mungkin dari Grand Heaven selain sembaku, tunai juga ada sembako. Oke. Ya, di tahun ini memang ekonomi kurang begitu baik, jadi banyak juga mereka yang kali ini juga merasakan kesulitan ya di dalam untuk mereka untuk menangani kehidupan mereka. Selain itu bahan baku juga banyak, bahan pokok banyak yang naik, sehingga bantuan kali ini saya rasa cukup mengenak juga kepada mereka. Harapan kami semoga apa yang telah diberikan dari Green Heaven dan Bu Fatima ini bisa memberikan, meringankan beban mereka dan bisa merayakan Imlek secara bersama-sama dengan keluarganya. Saya Nur Awi dan Pak Rasmono dari Paguyuban Masyarakat Tionghoa Surabaya bersama dan didampingi oleh Ko Tungtung dari Green Heaven Surabaya mengucapkan selamat tahun baru Imlek tahun 2575. Semoga di tahun baru Imlek ini semua menjadi lebih sukses, lebih berbahagia, serta lebih sehat. Kong Si Fa Jai, Nian Nian Yu Yi, Wan Si Yu Yi. 谢谢